menikah dengan saya. Ya, ketemu ya. Ucapan selamat dulu. Ya, aduh. Iya. 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 Lebih berharga kedatangan. Oh, kalau orang pansiran kan kita ini. Bagian. Ya baik Bu. Pendukungnya presiden. Gua aja deh. Jajaran Direktur RS Islam Jakarta Sumatera Kelapa Gading, Dr. Teresia Nurkan Putri Makfira, MS MPM, Dr. Devi Anil Fintan. Oleh Allah bisa hadir di tengah-tengah kita, Pak Wali Kota, Kota Administrasi Jakarta Utara, Bapak Ali Maulana Hakim. Terima kasih Bapak. Beserta aparaturnya ada Pak Camat Pak Muhammad Andri, ada Pak Lurah Sukapura, ada Pak Ahmad Rosiwan. Terima kasih Bapak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak dan Ibu Wang, hingga sampai hari ini Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura masih tetap eksis di tengah-tengah masyarakat dan mudah-mudahan terus bermanfaat bagi masyarakat. Dan juga kesempatan untuk mudik ya, mengucapkan rasa syukur, rasa bahagia karena kehadiran Bapak Ibu di sini merupakan doa kepada Dr. Haji Muhammad Ziyad MAG, kami persilakan. Bersama saya Pak Dr. Penyelidika, Pak Dr. Ismail Hakim, Ibu Dr. Wasami Hamzah, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aisyah Muhammadiyah yang ada di Jakarta ini. Pada hari ini kita hadir di sini, kita sedang hadir. Yang pertama diajak untuk sama-sama melakukan perbaikan. Pemerintah tidak perlu diminta karena pasti sudah tahu karena juga ada di otoritasnya tulisan. Beliau memberikan apa? Apresiasi yang luar biasa, salah satunya adalah jasa yang hadir. Selanjutnya kita sama-sama.
Muhammadiyah Kelapa Gading. Disingkat aja nih, namanya nggak muat di sini. Mujat Dr. Fitri. Mas katanya, Mas BPM. Kemudian yang saya hormati Direktur Pelayanan Rumah Sakit Islam Nahdlatul Ulama Kelapa Gading, Dr. Fitri Anya Purita, Pak Camat, walaupun sebutannya Kelapa Gading, tapi ini sama aku selama ini Bapak Pura dan Pura itu ya Jember Barat mewakili. Kemudian yang saya hormati hadir bersama saya di sini juga dari Wali Pak Bapak Ekstra, Pak Jali. Karena ketua panitia itu kalau acaranya lancar suka lupa kita terima kasih. Tapi kalau acaranya kendala biasanya cari-cari ini aja kenapa itu kenapa ini gitu. Padahal yang cuman ya kan ini lagi musim Idul Fitri gitu ya. Siap-siap takut aja. Oke, saya awali sebelum pembahasan saya ini biasanya dari Jakarta Utara susu kali sampai ke rumah. Petikin sukun tahun pikulit. Saya Ali dari Jakarta Utara. Pengen patung tahun ini. Pergi ke pasar beli jalan bumi. Jangan lupa bajunya dari bahan satu. Dengan air pun nggak pergi, mama dari satu. Kan belum lupa kembali. Karena masih dalam suasana. Ya parfum aja. Jadi alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi untuk mengawali sambutan ini dengan tindakan itu yang dalam kami dari anggota Jakarta Utara dari Kepulauan Ngobrol dengan Kepulauan Ngobrol dalam kesinetri dalam berbeda kalian berbeda masyarakat itu sudah Jakarta Utara ya? Izinnya ya? Bisa dihubungkan ya? Jakarta Utara aja kasihan kecamatan lain itu sama Kepulauan lain. Banyak rumah sakit yang berdasarkan dari Islam, apalagi kami mengatakan rumah sakit Islam, karena berobat itu adalah yang menunjukkan selain berobat ada doa atau semacam. Jadi kalau yang nanti dokternya harus dikatakan mungkin dokter enak banget ya, soalnya sama saya satu orang kan dimungkinkan kalau kok ini tadi dokter. Saya mungkin kalau sering kan yang lebih pintar ya, jadi mungkin dia kalau mau langsung ngomong namanya itu silakan. Kalau mau lah saya dari dokter ke dokter aja. Ingat kalau penasaran mungkin sampai ngomongin. Jadi pelayanan di Masjid Jakarta satu hari dan insya Allah ini semua bisa maksimal pelayanan untuk semua. Alhamdulillah bagus. Ingat saya kalau bilang bagus, saya bilang bagus. Kalau tidak bagus, saya mungkin bilangnya saya takutan. Itu kalau bilang bagus, saya bilang ini membawa kebaikan. Insya Allah Muhammadiyah selalu terus bersama kita. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat bisa terlindungi, pasien juga kenyamanannya bisa makin terjaga. Melalui itu, saya mohon maaf karena kita akan memasuk ke masing-masing ya. Menjawab pertanyaan Bapak Nasib tadi yang Bapak sampaikan tentang pertanyaan satu wajib zikir kepada Bapak Ferdiansyah Faisal Aga selaku CFO zikir, kami persilakan ke depan. Juga kepada Ibu Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Subakura Kelapa Gading, kepada Dr. Vivi Mahfirah Mas Kedien, kami persilahkan untuk ke depan. Ya, kedua.
Islam Jakarta Sukapura Jakarta Utara yang hadir maupun yang bergabung dalam